أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن ورحمنا برحمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari sambung pengajaran daripada Suratul Kahfi. Yang aku tu tak ingat berapa dah lah. InsyaAllah kita pergi secara rerai gitulah, secara berangsur. Jadi kita dah minggu baru ni kita dah sentuh mengenai rahmat dan rasyada. Kita kena bui jadi wirik lah. Wirik doa, wirik doa semua ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi rahmat ni rahmat daripada Allah. Rasyada ni betul, buat sikit je tapi pekdoh banyak. Itu rasyada. Rasyid maknanya asalnya cerdik. Min amrina ni, daripada segala urusan kami tu jadi tepat betul dengan sasaran. Maknanya bukan gabung lah. Kalau gocoh kot bukan gabung. Tapi setiap pah dia bui tu jadi boleh tem. Tu pandang. Tem dia boleh tu. Nah, tuk mat hak dia lepas tu dah tem. Nak boleh lagu mana? Kena reti tu. Terutamanya hak moy sakon dah dah. Bukan pasal jenis gabung kena tak kena, tak boleh tem. Kena tepat dia, kena macam-macam. Ada kaedah dia, hak tu perhitungnya nak gocoh sakun apa semua gitu ya. Lepas tu kalau dengan Allah nak dikena tu hak sangat ya. Nak dikena Tuhan terima. Apabila Tuhan terima kena dah. Kalau Tuhan terima, Allah mataqabbal, ya Allah terimakanlah amalan kami. Kalaulah Tuhan terima, ya Allah dah tu 100% kata benda kita waktu kena. Kena dengan rukun syarat dia dan kena dengan dia panggil apa dia ikhlas. Ikhlas pun kena, mutaba'ah ikut Nabi pun kena, maka Tuhan terima hal itu. Tu hak kita kena berdoa semua. Buat banyak kerja, banyak kerja tak berhenti. Kerja tak berhenti. Kalau pasal jenis ibadat pun masya-Allah jugalah jadi sungguh. Tapi misalnya la qadarullah Tuhan tak terima, letih. Sebab tu kita kena belajar hak pasal jenis boleh kenai banyak merka, pasal merka banyak atau dia guna hak tu katik, guna peluang hak tu. Apa dia zikir-zikir tak boleh, azkar pagi petang sibuk sangat, jangan we terlupa hak pasal jenis
hak berzikir boleh banyak dah. Jangan terlupa tu. Galik terlupa, sibuk sangat, sakit demi kita tak ada. Biasalah, tapi benda-benda hak boleh time banyak tu. Subhanallah. Apa? Adada subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lagu-lagu tu mahu tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ha tu. Lagu tu mahu tu tak boleh tinggal lagu tu. Belajar cari amal ibadah hak berat, hak apa dia diterima oleh Allah dan dapat pahala banyak. Nah, atu rasyadah dah. Supaya hak ni, hak doa ni, doa Ashabul Kahfi ni. Boleh rahmat dia tu. Rahmat dengan rasyadah. Dia buat kena. Tua hidup mati dah 300 tahun pun hidup dakwah dia. Oh, masya-Allah sudah. Tua lagi nak hidup tapi hidup. 300 tahun lepas dah tu kampung dia, negeri dia tu jadi Islam. Ha, tu keberkatan Allah SWT beri pada dia lah, karamah. Nah. Nah, tapi hak pentingnya Tuhan terima tu lah. Dia Tuhan terima. Lepas tu Tuhan dipermudah kepada tentera-tentera dia supaya boleh diduduk sambung perjuangan dia tu. Dia buat lagu mana? Wallahu alam. Tapi natijah molek. Tu baik molek. Yang ke seterusnya, pentingnya berkawan baik. Pentingnya berkawan dengan kawan yang baik. Maknanya bot bat hok pian tidi ni. Allahu Rabbi, penting sungguh hidup kita ni. Nah, supaya kita dak tahu dah lah, kita duduk murih ke anak kita tu kata gi duduk gi saing dengan hak orang tak molek. Orang hak pasal jenis budak-budak kan, budak-budak buah ke apa, kita murih ke anak kita tu. Kita tak khabar kata kita diri tu saing dengan siapa? Learning. Tak khabar. Saing hak apa? Saing hak boleh hidup kecek, saing hak pasal boleh jenis hidup kira bercara. Siapa lah ni hak kita? Adalah kita tu berasa marah ke anak-anak kita tu boleh-boleh saing hak tak malak. Nah. Hak kita sendiri kita kena tanya. Sebab dia kata lagu mana? Seperti mana boleh paedah anjing daripada berkawan dengan pemuda ne tujuh orang itu tu, maka demikian ya, maka demikian jugalah dengan berkawan dengan orang baik. Walaupun dia tu tidak ikut dan tidak beramal dengan amal orang baik pun, nah kawan tu mengapa sok mo tahajud, sok mo puasa, tapi dia tak ada turuk sangat, tapi dia sangat baik dengan dia mati. Tak pedah. Paling kurang. Sebab ni, tengok ni. Anjing weh, bukan orang ni. Anjing yang diduduk turuk kumpulan pemuda hak hidup di gua tu, Allah Subhanahu Wa Taala melia kepada anjing tu. Siapa gua hidup sebut dalam Quran? Kalbuhum tu. Anjing mereka. Jadi noya atau bukan sebagai anjing lah tu. Bukan anjing penpan, anjing concat, anjing apa dak tu. Anjing hot tu sebut dalam kalbu hum, maknanya idafah. Apabila idafah dia bagi makrifah lah. Cepak dah anjing cepak hot tu. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan sebutannya di dalam Al-Quran untuk nak meliakan kepada seekor anjing yang menemani puak-puak pemuda pergi dalam gua tu. Tak ada masuk sekali anjing tu. Tak ada masuk dalam gua. Dia duduk luar dah. Sebing tidur luar gitu ya.
ada masuk. Hak tu pun kata ulama kata kalau dia masuk tu malaikat tak ada. Sebab tu dia duduk tunggu luar, tunggu luar pintu gua. Tapi cukup dah untuk Allah SWT nak melia kepada seekor anjing itu. Tu hebat sungguh. Lepas tu kata setengah tu orang duduk duduk kecek panjang pula dah. Tanya kata anjing tu masuk syurga ke? Anjing tu nama gapo ke? Hak tu tak usah tanyalah. Nah, dalam tafsir tak ada royak, tafsir hak 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 muktamad tak ada royak, hadis pun tak ada duk royak kita, tak usah duk tanya. Nah, siapa kau anjing tu masuk syurga ke mana? Nak tahu nama anjing pula dah. Ha, tu tak ada tak ada cerita lagu lain lah tu. Nah. Ada setengahnya nak tahu nama Ashabul Kahfi tu. Nama dia nama Greek, nama Roman pada masa dulu, gapo tak tahu. Nah. Supaya dengan Santos, Socrates, apa semua gitu. Nah, nama wallahualam lah nama tu. Tapi dalam hadis hak sahih tak ada sebut nama. Kerana bilangnya pun tak tahu juga. Tak ada royak juga. Kerana dalam Quran pun tak royak jelas juga. Nah, limun ni tujuh lah. Wallahualam. Nah. Yang pentingnya, anjing tu. Allahu Rabbi. Dalam bab anjing ni, Ibn Qayyim kata, sesungguhnya sebahagian daripada fadilah ilmu, inna min fadailil ilmi, sebahagian daripada fadilah ilmu ialah anna Allah ja'ala saydal kalbil muallam halalan wa saydal kalbi ghairil muallami haraman. Ibn Qayyim kata sebahagian daripada fadilah ilmu ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan buruan anjing yang terlatih, anjing yang terlatih halal, dan buruan anjing yang tidak terlatih haram. Tekahnya apa? Tekahnya hak ning anjing ada setepeket pankan obrung. Hak ni anjing tak ada obrong. Anjing tak tetap jadi anjing situ. Tapi bapankan obrong, berlatih, apa semua. Nyogi halal pula bagai-bagai buruan dia. Itu benar-benar hak dia hidup sehari. Lepas dia, oh, kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, gitu ya. Bismillah lepas dia. Dia buat kelik bakai mari. Buat kelik burung. Buat kelik apa arnak apa semua. Mati mampus dalam arnak tu. Boleh hakir tak? Eh? Boleh. Kita bismillah lah. Bismillah. Boleh makan. Pas tak semelah. Ya Allah dah. Pas najis tu, air liur dia. Dok, tak najis. Tak ada kena duduk. Samuk tujuh. Apa semua dengan air. Dok, dok, dok. Kata ulama dia kata, kenapa? Kerana anjing yang terlatih tu dia lepas air liur pasal lain. Tak suka alio hak biasa hak dia duk kikir orang kekoh orang ni dak. Setara tu. Nah, tu dia mukallabin tu dia panggil wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin, mukallibin bukan mukallab. Mukallibina tu'allimunahum mimma 'allamakumullah tu. Al-jawarih maknanya segala jenis binatang liar yang mari duduk jenis binatang liar hok duk terkeng terkup terkeng kekoh, ha tu dia panggil jawarah. Tapi mukallibin, jadi mukallibin bukan anjing saja, nak asal ni kelimah anjing lah, kalbun kallabayu kallibu, tapi mukallib maknanya apa dia anjing yang dilatih lah. Tu'allimunahum yang kamu tu'allimunahunna yang kamu ajar dia, latih dia. Tak kira anjing ke, burung ke apa. Burung ke apa ajar tu. Kita boleh ajar lagi. Bismillah. Wah, lepas lagi. 5 minit dia buat lagi burung. Burung jiau, jiau. Burung sawah, sawah. Helang, helang. Burung helang. Tu, Masya Allah. Orang-orang kok Cina, kok Tibet, orang-orang kok Arab ni dia mahir ni bahagian ni Turki, mahir merah, merah burung apa dia, gapo helang saat ni,
ya saat ni daripada turun temurun lagi nenek moyang mereka untuk nak buat buru, nak buat buru laja. Burung supaya dia panggil mukallibin juga, anjing ataupun binatang-binatang lain yang mengajar sungguhlah, yang riak sungguh. Maknanya gepak tu lepas dia dia pergi buru, lepas tu dia hantar kelik mai kita. Ah, tu dia. Tak apa. Sebab tu dalam ayat dia kata fakulu mimma amsakna alaikum. Maka memakailah binatang-binatang yang demo gi duduk demo tu. Mereka itu, apa demo tu maknanya binatang-binatang hok mu hidup buru tu yang hidup ge amsaka amsakna pege. Bukan kata mimma qatalna. Tak boleh hidup bunuh kau, hidup makan kau, hidup apa semua tak boleh. Hidup pegang maknanya kita kena ada test, pan kerabuankan tot sok we molek semua. Kata anjing buruan ataupun burung yang kita buat buru tu dia tak gi makan kata mai kelik tu eh. Tak apa. Setara tu tu jadi wadhkur ismallahi alaih. Ha tu hak ni kata wajib baca bismillah, nak baca bismillah nak lepas. Nak lepas lagi baca bismillah. Kelik mari, mayat dah, mapuh dah, mati dah. Menata tu boleh makan halu dah. Nah, ha tu, tu Ibnu Qayyim dia buat lagi satu mulahazah yang haluh di situ, nak ayat kata apa dia? Mulianya ilmu tu. Ha, hak ni anjing yang ngaji, hak ni anjing tak dok pahankan obrom. Pas kalau manusia, Allahu Akbar, manusia dok belajar, dok berilmu, kau teruk lagi. Jadi nak ayat kata manfaat bersaing berkawin dengan orang soleh, dengan orang molek ni. Ha tu hak besarnya. Nah. Tu dia. Kerana apa? Saing atas dunia. Saing rapi atas dunia gapo semua pun di hari akhirat esok dalam hadis dalam ayat Quran ayat kata musuh belaka tu. Dia duk cari dalam neraka belaka, di mana kawai gua aku nak rumah kepala ni. Nak jijak kepala ada dalam ayat sebut. Allahu Rabbi. Al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Saing rapi setara mana pun. Nah, pada hari itu, makna pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sesama mereka bermusuh. Saing apa itu? Tengok molek tu. Ah tu hadut tengok tu saing apa kita lah ni tu. Gapo ni nak boleh saing siapa hari kiamat ke ni kita ni. Nah, kalau boleh saing siapa ke hari kiamat, tak apa insya-Allah. Tapi kalau saing biasa gitu musuh ni, kita dengan dia musuh pula esok. Illal muttaqin, kecuali sama-sama orang yang bertakwa. Tak apa. Yang bertakwa. Itu dia. Banyak dalam tafsir hadis, tafsir ayat ni Allah Ibn Qasim ayat ayat kata lagu mana musuh dua kawan yang baik ni. Dia kata ringkasnya ada saing baik dua orang. Kawan tu mati dulu. Bawa mati dulu tu dia pergi tengok segala nikmat dalam syurga, dalam kubur, apa semua kan. Dan segala nikmat-nikmat syurga tu comel molek. Dia pun ayat kata, ya Allah, ya berdoa kepada Allah. Sebab aku nak boleh berjumpa dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat kubur, kebaikan-kebaikan, bawai-bawai syurga, apa semua ni ke. Dengan sebab aku ada saing datang dunia ni, saing tu tak mati lagi. Aku ada saing seorang. Pas saing itulah mari tunjuk ajar kepada aku, mari ngepek ke aku, mari duk royak, mari duk ajak aku suruh buat benda kebaikan. Ya Allah, kamu mintalah. Nah, video tu tetap dalam penderian dia dan belalah dia tu mati dalam email sampai aku boleh jumpa dia. Nah, pada hari akhirat nanti. Ha tu hak sign lagu tu. Ani nak tafsir ayat ni. Tu dia. Jadi kawan tu pun Allah SWT beri hidayat kepada dia, beri asbab video terjadi tetap iman,
sampai kalau dia mati dalam email, lepas tu mari jumpa dengan dia semua. Ha, tu segu. Ada segu lagi, hak jahat. Allah, hak jahat. Kawan jahat, sama-sama jahat. Ha? Hak jahat mula-mula tu mati dulu. Buat mati tu tak pergi duduk temu dalam azab kubur lagu mana. Tak gitu kan? Tu dia bodoh azab dalam kubur tu kok teringat saing dia. Teringat. Aku atas dunia dulu. Sebab aku ngaruk, sebab aku ngenak, sebab aku joli, sebab aku tak reti agama, sebab aku tak semayan ni. Kih aku berjumpa dengan saing ku dulu. Datuk tu. Bukan datuk dah, nama Natal dah kali. Alhamdulillah, panggil gua tu. Dengan sebab nama tu. Dengan sebab nama tu. Ya Allah, kamu biarlah dia tu jadi orang panggil tetap dalam maksiat dia. Hitamkanlah hati penderian dia. Biar dia tu tak jumpa dengan hidayat. Supaya dia pun boleh terima azab supaya ngaku atas dalam akhirat ni. Allahu Rabbi. Hadis yang sahih. Nah, sebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hati orang itu sampai dia tetap temu dengan hidayah dan kebaikan dan dia mati dalam keadaan maksiat ataupun kufur sampai dia boleh berjumpa dalam akhirat pula dalam keadaan kena azab. Bo sampai situ gomo pula dah dalam akhirat. Gila nak jejak aku dengan sebabmu tu lah. Sebabmu tengok. Dengan sebabmu aku jadi lagu ni. Ha tu jadi kot tu dah. Ha tu. Ha 2% tu. Ada hak pasal jenis dia duduk turut pemimpin-pemimpin ada juga ke dalam Quran ada sebut ke wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila hak dok lah dengan aku ni aku dok turut naik dok turut pemimpin lawan ana dan masuk hakik langit gak akik itu ya kali Allahu rabbi. Moga naik suruh akik-akik. Fa'adalluna sabila. Maka mereka menyesatkan jalan. Menyesatkan kami akan jalan. Lepas tu lagu mana? Hak ni duduk lah dengan kodoh ni. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, kamu perlipat gandakanlah kepada mereka. Hak pemimpin-pemimpin naik kami, boh kami hak duduk. Tunjuk duduk suruh aku buat baik, buat jahat ni. Nah, berikanlah mereka berlipat ganda daripada azab. Ha, tu sama-sama demo pula dah. Kalau demo tu ha. Ha, tu. Ha tu dia jawab ambil dalam akhirat ah. Ha? Nah, dia nak lagu mana? Buku gapo tu? Nah, ha, buku naik ke? Nah, naik suruh ke? Ha, naik suruh tak apa dah atas dunia ni. Tak apa, pergi boleh ang, ada mulut ala lidah, boleh kecek ke, kecek ni. Tapi nak pergi jawab di hadapan Allah, takut kena ke ayat ni. Na'udzubillah min zalik. Itu dia deh. Jadi, nak ayat kata, saing tu penting. Hei pemuda, hei anak tino, hei anak jatah, hei puak-puak kita, hei orang-orang tua pun. Supa belakang ya. Cuma, kita nak saing hak mana. Nah, nak saing hak siapa. Jadi kawan yang baik ialah kawan yang apabila kita duduk dengan dia mengingatkan kita kepada Allah. Waktu tak ada saing baik. Saing baik itu kita jumpa dengan dia, duduk sekali dengan dia, dia tu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hari akhirat, mengingatkan kita kepada kerja-kerja Islam. Ha tu boleh, boleh saing dengan dia tu. Nah. Kalau jumpa dengan dia duduk kecek ha gapot. Kacak ha burung selalu kacak jumpa dengan dia. Teringat burung. Teringat ke gapo lagi. Muai. Ada. Teringat ke bola. Jumpa dengan dia. Teringat bola misalnya. Okay. Ha tu dia. Teringat gapo lagi. Ha. Teringat malak. Nah. Ha tu dia. Ha tu dah. Pengajaran dah tu. InsyaAllah. Dan yang keseterusnya. Dalam ni 39 dah ni. Masya-Allah. Dia sebut mari azka ta'ama. Azka ta'ama. Bo dia bangun ke? Pakak lapar dah 300 tahun tak makan. Nah, suruh cari. Tapi nyogi cari nyop sek pada sain dia tu munggi carilah makan ni
azka ta'ama, makanan yang paling bersih dan paling baik sekali. Allah. Maknanya lagu mana? Bukan benar haram lah. Bukan benar haram. Hak molek makanan hak molek. Qul uhilla lakum at-tayyibat. At-tayyibat benar at-tayyibat. Gapo kata benda tayyibat ni? Allah, saya dua ni buku ni dah ni. Buku At-Tayyibat ke Al-Khabithat? Nah. Giduk panha saya dua ni ha pokok kayu, syajarah. Wala takraba hadhihi syajarah. Nah, kita tu, tok ada kita dulu pun duduk pening dengan pohon kayu. Lah ni anak cucu dia pun duduk pening anak-anak kayu je. Anak kayu. Buku kayu saja tu, kerak tong akan congkan ca apa semua, fin heroin, pohon kayu saja, mabuk habis. Kita nak buat lagu mana sikit lagi anak-anak kita, kita sendiri terlagu mana, gapo nak jadi? Benda hok masa dulu siapa kelon ni pun tak molek. Nah, al-khaba'is jadi benda jahat, apa dia merugikan. Dan orang panggil buat kesihatan terjejah kepada kesihatan. Tetapi hari ini ada undai-undai mari duduk sokong. Boleh buat. Tuktong tangkut mai. Apa nak jadi? Tuktong tangkut mai. Sikit lagi. Kerja-kerja sejik apa semua ni pun duduk asal ada. Tini kai baik kotong. Tini kai baik kanca. Ada sikit lagi. Ya. Piwatah penuh nada tak ada apa. Sikit lagi sedara sejik. Kerja-kerja sejik. Kerja gapo keramaya orang Islam. Ada penuh penatin. Jual ganja. Sebab apa? Tuktong tam kot mai. Orang lain dia kena tengok hak tuktong tam kot mai. Benar hak salah unda-unda dia pergi buat lagi. Lepas ni hak betul dengan unda-unda. Tak ada apa. Tak ada kira. Tak ada? Kerana nak betul dengan unda-unda. Kita tak tahu dah, dalam masa 2-3 tahun ni, seolah-olah negeri Thai itu membongkar, orang panggil menghalalkan benda sendiri, hak dia sendiri pun kata, hak tak malak dah, tapi dia wikno dengan unda-unda. Tam sing pit, hai klai pen sing tu. Dalam masa lah ni, kita dah hidup lah ni. Nak buat jadi lagu mana tak tahu. Pon tu bek mari tu lah ni, teruk dah. Tapi 5 tahun 10 tahun gapo nak jadi la haula wala quwata illa billah. Nasallahu salam. Tu dia panggil azka ta'aman. Halalan tayyibah itulah makan. Nuh ashabul kahfi hadok tidur jenera 300 tahun. Bangun tu hari hidup dia ni suruh nyogi cari makan hok pedah hok molek. Pas kita ni hok dok tak mati lagi. Nah, bijak lagi. Bomoh saja tu ngaji bomoh pihak hadok akik langit apa dia boleh ganjo tu halal ganjo tu bomoh saja kerana suang sasa nak sedih buat kerja tak itu kan. Tu dia jadi paling habis nah paling la haula wala quwata illa billah. Wal yatalattaf, situ pun penting juga, beraluh, suruh beraluh. Beraluh pada musuh, nak pergi cari makan pun suruh beraluh on yun. Beraluh tu dia duduk tak tahu lagi, kata masa tu kampung dia tu jadi orang Islam lah, kau dah pemimpin tu. Tapi dia suruh beraluh lagi dengan orang yang nak bunuh dia. Tengok Allah besar. Itu dia panggil manhaj Rabbani dalam masalah nak beraluh. Nah, on yun kepada musuh-musuh, apatah lagi kepada sama-sama Islam. Itu boleh juga buat rian dah. Boleh juga buat rian. Satu lagi, Dia pergi beri beban ni, tanggungjawab untuk nak pergi cari makan tu sore ya. Faba'asu ahadakum. Salah sore daripada kamu, mu cari pilih. Tak pilih. Hak molek, hak sesuai sekali. Pilih sore-sore je pergi. Tak ada kena pergi siapa kau 2-3 orang lah nak saya makan ni. Tu dia, oni tu dia panggil satu strategik
yang bijak untuk nak mengutus orang ni tak ada perlu banyak. Kadang-kadang tugas kita ni dalam barisan aku, dalam sejid, dalam sekolah, dalam mahawidhalai, kadang-kadang ni tak ada kena pergi duduk tentang orang camuan mak mai duduk kerja satu-satu parakit, satu-satu kerja sore pada dah. Tapi sore tu buat kelik mari, natijah tak molek. Tu dia panggil put apa dia panggil the right man tu lah. Nah, on the right job. Nah, we know tepat dengan orang tu. Nah, supaya kat masa sahabat dulu, nah, masa perang apa hak Sa'ad bin Abdul Waqqas, nah, dia pergi ke Persia, ke mana ni, tengok tentera ramai apa semua. Ha, sudahlah orang ramai kita sikit. Hatta kepada Sayyidina Umar masa tu waktu khalifah, jadi khalifah. Hei khalifah, mu hatta tentera mari untuk nak bantu kami, kami lah ni tak ada tentera. Umar hatta sore ya, kok-kok, ingat molek sore ni, kok-kok nama dia, hatta sore. Allah, saat banyak buah kau tengok kejut, ah, nyata sore aku minta 100,000, minta 10,000 nyata sore. Nah, Umar kata tidak akan dikalah, dah pergi Qadisiyah dah, pergi Qadisiyah, tidak akan kalah satu tentera yang mana di dalam tentera ini ada Al-Qaqa, tidak akan kalah. Nah, ha, tu dia. Dia kata lagi, kata lagu mana? Suara tepik kok-kok di dalam kok-kok ni nama tu wel, nama tak molek mana kok-kok dah, Al-Qaqa. Suara tepik Al-Qaqa di dalam pasukan tentera lebih baik daripada 1,000 tentera lagi. Suara tepik dia suara. Mi palang samat sang kuam hukum boleh oi panggil semangat dia. Ha ni hebat. Nah, hebat hak tu hebat kepada dia dah kok-kok. Jadi nak ayat kata itu adalah orang panggil pandai dan bijak, apa dia, kita nak memilih orang seseorang itu. Faba'athu ahadakum. Yang keseterusnya, al-haqqu la yu'raf bi kathrah aw qillah. Allah kena pula ni. Nah, lagu mana? Kebenaran tidak akan dikenal dengan majoriti ataupun minoriti. Siang kang mat, siang kang noi. Pada benar tetap benar. Sikit pun benar. Banyak, kalau banyak salah nak buat lagu mana? Kita nak ang hak ni tu dia panggil cut on hak percahati patah dia di sini. Ni ke cut on hak besar. Kamu percahati patah siang kang mat. Siapakah dia tu bertuhan dengan siang kang mat? Apabila siang kang mat ikutlah ni. Tu dia mari yang mari segala kuamun wai tiket kun. Segala orang panggil huru hara mari kerana masing-masing nak kepada seorang rama. Sedangkan di dalam Al-Quran ni apabila sebut harama ni tak ada kecek hamala. Dalam Al-Quran ni wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluk. Kalau mung tu gede ikut suara ramai orang banyak, nah, maka mereka itu akan menyesatkan kamu. Iblis ada sumpah juga wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak ada hamamu yang paling banyaknya orang yang bersyukur. Tak ada juga, tak ada. Tu sudah pak kita lah ni kita dok bermain dengan sorang banyak. Tu dia. Sorang ramai. Nah? Tu sorang ramai ada. Tu dia. Sebab itulah dia panggil kebenaran tidak kena sikit ataupun banyak, nah. Tu. Bukan hak banyak ni lah yang mengheret kita masuk ke dalam lubang kebinasaan dan lubang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang keseterusnya doa dah. Ha, doa kita kacak dah saat ni. Doa di antara benda yang silahul mukmin dia panggil. Silah jadi senjata ni kita kena berdoa. Itu penting berdoa ni. Wa huwa silahul mukmin, senjata nah kepada orang mukmin nak tolak bala, nak mengubati penderitaan, nak menegah, nak bawa angkat segala jenis bala apa semua, semua dengan doa. Jangan kita abaikan doa. Nah, doa. Nah, itu dia. Yang keseterusnya, kebanyakan ahli bala, kebanyakan orang-orang hak Tuhan timpa bala pada dia tu. Ada juga mereka itu hidup dengan keadaan hidup yang tenang. Kita tengok susah dia tu secara zahir, tapi hakikatnya dia mau senang, tidur jenera. Makan nasi lalu. Mi kuam suk. Kadang-kadang lebih daripada orang hok dok segar boga lagi. Lebih daripada orang hok kita nampak kata oh segar berjaya dia, rumah besar. Nah, anak pun berjaya-berjaya belaka. Tak ada nampak susah belaka dia. Kadang-kadang orang hok susah menderita, kadang-kadang mereka hidup senang lebih daripada orang hok nampak senang lagi. Kerana apa? Kerana mereka berdamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kawan setia kepada Allah, sentiasa berdampingi dengan Allah dengan amal ibadah. Siapakah dia tu? Tidak ada dia panggil kuam wawe. Kuam wawe ni secara asing, berasa asing, berasa kesik dalam perjalanan ni tak ada. Kerana dia duduk berteman dengan Allah semua. Ha, tu kita kena ingat agak. Supaya kita duduk siap kepada pokok-pokok plastik lah ni. Allah, rumah kena bakar, rumah kena apa dia punggah, kebun-kebun kena duduk bakar, apa semua tuai anak sendiri. Nah, duduk kena bunuh. Demo tu senil benda kita, hati-hati dia. Hati demo ni tetap bulat. Nah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demo tak segi. Demo tak segi ke mana? Demo tak selari. Ada beberapa tahun hok dulu ni mereka pernah ditawar oleh kerajaan Arab sendiri. Kata nak wi apa dia duit tak tahu berapa ribu juta dolar. Asalkan mung tu letak senjata dan jangan duk belawai dengan Israel. Nak situ je. Kena baik dengan Israel. Tak apa mun nak lagu mana. Nak buat bandar wi maju lebih pada Singapura, lebih pada Hong Kong. Kami nak buat. Ha, kata Pak Demon, Pak Haman kata oh, tak salah. Tak salah hari aku duk kerja sama Kening ni, aku bukan nak situ. Nah, aku tak ada. Jadi hati demo lah we. Senang demo tu. Apa kita duk susah? Hak kita hak susah. Nah, sebab tu demo duduk dalam gok lagu mana tak apa. Demo duduk dalam gok, demo kena duduk seksa. Nah, demo kena duduk halau, demo kena duduk himpit apa semua. Hati demo tu lawe. Kerana apa? Kerana mereka berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT menghilangkan segala kerisauan, duka cita, kuam sok, saum tu hewi kabih, tak ada. Duduk dalam keadaan yang tegar sekalipun, tapi dia mencuba. Supaya Nabi dah. Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar. Kalau tengok situ, tu tengok, cuba tengok drone. Tapi tegak Nabi, tak apa. Nah, tubik daripada gua lagi jadi pemimpin Madinah pula. Tikah dua minggu gitu mah tubik daripada gua. Ha, tu dia waktu hak dia duduk kena serang apa perang Khandaq apa semua ni. Musuh-musuh Ahzab kan musuh-musuh mai duk serang dia. Dia ada lagi among mu tak lama lagi boleh pakai mahkota tahpalon mahkota kaisar. Nah, perang apa dia pokok di kawasan apa dia Persia apa semua. Duk royak. Wayak pada Abu Zar Al-Ghifari, wayak pada
pemimpin-pemimpin lain. Tu edok kena kepung. Jadi nak ayat kata walaupun mereka berada dalam keadaan yang paling cemas, tetapi dengan sebab mereka itu berpegang teguh dengan Allah, muraqabatullah, beribadat dengan Allah, hati demo tenang, tak ada kriak. Kriak ni buku tu sekarang, buku kita tidak ada hubungan dengan Allah tu ya. Kita tidak berdamping diri dengan Allah SWT. Sebab tu demo ni, ni tujuh orang ni hak duduk dalam gua, demo tu lari sebenarnya. Lari daripada cucum, lari daripada segala jenis orang panggil kezalimi tu, tapi dia tidur. Boleh tidur ya. Tidur pun tidur dalam keadaan yang lama sampai ke 300 tahun. Nah, 309 tahun. Itulah apa dia insya-Allah pada kali ini, dan kita akan mai sambung pula minggu-minggu yang seterusnya insya-Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan petunjuk pada kita semua, dan kita menjayakan supaya kita nak boleh menyiapkan apa dia 100 mutiara pengajaran daripada Suratul Kahfi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.